Joan, tu Jamila. Jamila. Masih bagus nih. Ya. Di kamar inilah Soekarno belajar pidato, meniru gaya pidato Cokroaminoto. Dan Bung Karno ada di kamar ini, ada di ruangan ini untuk ngangsu kawruh, untuk belajar baik ilmu pengetahuan maupun juga khusus belajar tentang berlatih pidato yang mampu mengajak rakyat, menggelorakan rakyat untuk kemerdekaan di Indonesia. Kita sekali lagi soal bagaimana kemungkinan telah dihasilkan museum seperti ini. Ayunya banyak orang dia. Apa coba ni Odi? Balik belakang bu. Tasnya tak bawain bu. Foto sih mas. Iya bukan. Itu kamarnya bukan loh, di mengatasnya di atas sama kalau ini tempatnya toko yang sama harus mau itu di atas ya. Yang terakhir ada ruang kamar Kamar pun dia tak. Jogja. Enggak.